semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Betty. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan menggunakan media kertas origami. Berikut contoh soalnya. 1/2 dikali 1/3. Di sini Ibu menyiapkan kertas origami, pulpen, dan stabilo. Yang pertama, 1/2. Kita lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Ini menunjukkan penyebutnya. Lalu kita arsir 1 bagian. Ini menunjukkan pembilangnya. Kita arsir menggunakan pulpen. Selanjutnya 1/3. Kita lipat kertas origami ini menjadi 3 bagian dengan posisi yang berbeda. Ini menunjukkan penyebutnya. Selanjutnya kita arsir 1 bagian. Ini menunjukkan pembilangnya. Kita arsir menggunakan stabilo untuk membedakan arsirannya. Di sini dapat kita lihat ada 1 kotak yang diarsir 2 kali. Ini menunjukkan hasil pembilangnya. Dan hasil dari lipatan ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menunjukkan hasil penyebutnya. Maka hasil dari 1/2 kali 1/3 adalah 1/6. Demikian pembelajaran hari ini tentang perkalian pecahan menggunakan media kertas origami. Tetap semangat, sampai jumpa!